Nggih. Lha iku papat iki. Nggih, iki lagi ragile nih. Nggih ragile. Ragile kelas. Dan tadi sempat hujan teman-teman ya, akhirnya Pak tukangnya pada turun dan sekarang sudah mulai dilanjutkan lagi walaupun cuacanya masih ya, mendung ya, karena memang ini biasanya terus ini kalau mendung ini sampai sore itu mendung. Nah ini warungnya yang punya rumah yang dibangun, warungnya Mbak Anggi Mentul sama Mas Andre. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya cuma dua orang saja yang bisa mengambilkan momen ya. Ada tim kreator dua orang saja, saya sama dengan Mas Diu di sana yang baru datang juga. Dan di sana masih berlangsung pembangunan. Ada sekarang ada yang ini ya di atas ya. Ada empat orang di atas. Tiga orang di bawah. Dan ini ada bantuan datang ya, subsidi. Ya niki anake nangis sih. Roh. Romboke nangis sih. Nah. Oke teman-teman, di sini ada neneknya Farel, Mbak Kasinem lagi duduk-duduk santai di bawah pohon sawu. Ini adiknya Mbak Kasinem juga ada di sini. Dan di sana juga ada ibunya Mas Salahu juga ada ya. Ini Sambang katanya. Sambang ke sini mau jenguk anaknya Mas Alahu yang lagi ikut kerja ya di sini ya. Nah, itu orangnya tuh. Nah, itu. Ikut kerja di bangun rumahnya Mbak Anggi sama Mas Andri. Lek cuaca ngeten iki eco nih. Damel-damel enak. Enggak ngewatan panas, buatan udan pas ya tadi. Kayak ikel linting. Oh ya zaman dice, zaman cilaanku dice nanti nih. Ini enak kelintingnya, kile ucil lagi gampang kalo aneh. Tapi jadi warna kandang wedus, yang podo suaranya saling dinding. Nah, ini Mbak Asinem lagi melihat pembangunan ya, pembangunan di depan rumahnya Farel ya, atau rumahnya Mbak Anggi ya, yang sekarang ini masih berlangsung. Finish ini teman-teman ya, tinggi sudah finish. Ini ada berapa patah ini? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 2, 4, 24 bataku. Ini sekitaran 375, 3 meter lebih, 75 cm, jadi 4 meter kurang teman-teman ya. Nanti ditambah dengan apa namanya, selup atau cor atas ya. Nanti diperkirakan sekitaran 3 meter lebih 80 sentian ya. Dan ini putranya dari Mbak Anggi lagi dimong. Si Akbar ya. Ini ya, tadi masalah lu ini. Oke, adiknya Mas Alahuk lagi nyusul nih, main truk-trukan yang gini. Tunggalnya Mas Alahuk ini pinten tuh, Bu? Mas Alahuk nomor pinten? Oh, Mbak.
Niki iki ragile niki sing jari. Niki niki. Tole niki. Lha ngene. Nggih. Ayo iku papat iki. Nggih. Nggih langi ragile niki. Nggih ragile. Ragile kelas 6 nggih. Niki kelas pinten niki? Oh kelas kalih. Sing kelas 6 niku. Oh, ini ada. Ini adik-adik Mas Alahuk ini. Loh, iya. Ya mirip-mirip Salahuk apa ya? Apa mirip? Mirip. Lagi loh. Nah, ini nih. Adiknya Mas Alahuk ini dua-duanya nih. Satunya kelas 6 sama kelas 2 SD. Aduh, sama ibunya. Eh si Sule, Mas Farel teko putu barengan. Eh, aku mari putu dudu-dudune kanca-kancane. Puh, aku mari putu ambek anu. Farel. Lah mosok wong masih cedhek kene ora putu lho. Sekolah. Ngene. Ini ada aja masalah ini. Dua ya pakai baju hitam ini. Di sana ada juga Pak Tece yang baru datang langsung mengambil gambar. Dan ini Mas Cipu juga ada di sana. Tiga orang ya. Ada tiga orang di sini, youtubernya. Yang hadir untuk hari ini ya. Eh, ini loh. Mbak Ani, kakak. Eh, tenanan pasir, mobil. Nanti cita ya mobilnya cita ya. Dan di sore hari ini memang cuacanya sangat bersahabat ya, memang enak sekali untuk para pekerja yang melaksanakan kegiatannya membangun. Jadi enak. Kalau hujan itu malah bermasalah nanti ya. Ini pas sekali cuacanya, jadi adem. Thank you.